Halo sobat Kemavis, bertemu lagi di hari Selasa, waktunya menyimak Madura Storia. Edisi kali ini spesial Hari Film Indonesia yang selalu diperingati setiap tanggal 30 Maret. Ngomong-ngomong soal film, tentu tidak akan lepas juga dengan gedung bioskop yang menjadi sarana dari pemutaran film. Ini sudah populer sejak dulu, bahkan di Indonesia jauh sebelum hari kemerdekaan. Walaupun kian maraknya televisi dan YouTube atau perkembangan teknologi yang lain, bioskop tetap bergengsi sebagai sarana menikmati film. Asal sahabat Kemavis tahu, bioskop di Madura itu bukan hanya yang terbaru saja. Ya, yang kalian tahu seperti KCM Pamekasan atau NSC Sumenep. Tapi jauh puluhan tahun yang lalu sudah berdiri bioskop di Madura, terutama di Kabupaten Pamekasan, yakni Gedung Bioskop Irama Pamekasan di Jalan Slamet Riyadi atau di sebelah timur daya Monumen Arek Lancor. Gedung tersebut sudah berdiri sekitar tahun 70-an, bahkan menurut cerita masyarakat, bioskop itu tercatat satu-satunya di Madura dan termegah di Jawa Timur pada masanya. Bioskop ini mulai tidak berfungsi sekitar awal tahun 2000-an. Film-film beken juga diputar di bioskop itu, seperti halnya film komedi yang sangat populer, Warkop DKI. Serta, tahu kan, film horor berjudul Sunder Bolong juga pernah diputar di bioskop ini. Kemegahan bioskop tersebut sangat terlihat jelas karena sisa gedungnya masih ada, bahkan sangat besar sekali. Namun mulai termakan usia, mulai dari dinding putih yang sudah mengelupas hingga terlihat bata berwarna merah. Pagar pembatas pembeli tiket dengan warna cat biru mulai karatan, serta namanya pun sudah tidak terbaca. Sejatinya di masa itu tidak hanya gedung bioskop Irama yang ada, namun juga dua bioskop tua juga tersedia di Kabupaten Pamekasan, akan tapi tidak sebesar bioskop Irama. Kedua bioskop itu ialah Bioskop Jaya di Jalan Trunojoyo dan Bioskop Maduratna di Jalan Diponegoro, Pamekasan. Jika sahabat Kemavis ada saran topik untuk Madura Storia pekan depan, silakan tulis di kolom komentar. Bye-bye!